Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Ki Hajar. Perkenalkan, nama saya Felicia. Saya Arita. Saya Akila. Kami dari SDPPI Kota Bandung. Kami peserta Lomba Ki Hajar Advance. Kami memilih tema proyek Penanggulangan Bencana. Pada kesempatan ini, kami akan membuat simulasi early warning system banjir dari barang-barang bekas yang ada di sekeliling kami. Selamat menyaksikan! Alhamdulillah ya, kiajar kita udah sampai di tahap advance. Di tahap advance ini, kira-kira kita mau bikin proyek tentang apa ya? Apa ya? Tadi kalian lihat gak sih, pas kita pulang sekolah, di jalan tuh banyak banget sampah yang numpuk. Oh iya, aku juga ngeliat loh, di sungainya banyak banget sampahnya. Itu bahaya tuh, bisa bikin banjir. Iya, iya, kan Kota Bandung lagi mengalami darurat sampah. Nah, kan di Ki Hajar ini ada salah satu proyeknya, temanya penanggulangan bencana. Gimana kalau kita bikin penanggulangan bencana? Ini bagus tuh. Nah, gimana kalau kita cari informasi ke Dinas Lingkungan Hidup yuk? Yuk. Kita anak negeri, jangan malas diri, tak berprestasi. Jadikan kita tak tertandingi. Penuhi negeri ini dengan segudang prestasi. Nah, dari hasil wawancara di Dinas Lingkungan Hidup kemarin, gimana kalau kita bikin alat tentang banjir? Tapi apa ya? Oh, aku tahu. Gimana kalau kita bikin pendeteksi banjir aja? Oh, nah, boleh tuh. Nah, gimana kalau kita bikin alat yang bernama early warning system banjir? Nah, ya udah kita bikin itu aja. Ayo, yuk. Jadikan kita tak tertandingi. Penuhi negeri ini dengan segudang prestasi. Ayo. Yuk, kita mulai merakit alatnya yuk. Yang pertama kita rakit baterainya dulu ya. Oke. Jadi, yang pertama kabel hitam pasangkan ke kutub negatif. Setelah itu, kabel berwarna merah tempelkan ke kutub positif. Setelah itu, kita pasangkan kabel yang berwarna hitam di buzzer ke kabel yang berwarna hitam di baterai. Lanjut ke pasang kawat. Masukkan kawat ke dalam paralon. Nah, setelah itu lipat. Nah, setelah itu pasangkan kabel buzzer yang berwarna merah ke kawatnya. Tuh, kawat yang satunya lagi kita lilit.
diberikan ke pantalon bagian bawah. Setelah itu tempelkan menggunakan selotip kertas. Sekarang kita sambungkan kabel merah baterai ke kawat yang melilit. Sekarang kita rapikan ya. Sekarang kita uji coba yuk. Ayo. Untuk simulasi sungainya, kita pakai talang air bekas dan pakai mika plastik bekas. Sekarang kita coba masukkan ke dalam air. Ya, kok gak nyala? Yaudah yuk, kita cari tahu permasalahannya terus kita perbaiki. Oke, ayo. Ternyata permasalahannya ada di baterai. Volt baterainya kurang besar. Jadi, kita harus pakai volt baterai yang lebih besar. Seperti ini. Sekarang kita buat kincir dari sendok plastik bekas dan tutup botol bekas. Yuk, kita buat. Nah, setelah kincirnya jadi, kita tempelkan ke simulasi sungai. Kincir ini berfungsi untuk mendeteksi arus air yang deras. Nah, setelah kincirnya sudah dipasang, kita pasangkan alat early warning system banjirnya di simulasi sungai. Jika arus air normal, maka kincir tidak akan berputar. Besar tekanan air, maka kincir akan berputar dan menghasilkan suara yang lebih keras. Debit air sampai ke batas minimal dan alarm akan berbunyi yang menandakan akan terjadi banjir. Banjir akan terjadi apabila debit air melebihi kemampuan sungai dalam mengalirkan air. Banjir juga dapat terjadi dikarenakan sungai yang tersumbat oleh sampah. Yeay, berhasil! Sedang apa ini kalian? Senang banget! Ini Bu, kita tuh lagi bikin proyek buat Ki Hajar. Oh. Namanya tuh Early Warning System Banjir. Oh. Terus ini bekerjanya bagaimana, cara bekerjanya? Jadi ini tuh cara kerjanya tuh, kalau misalkan tekanan air kecil, maka kincir tidak akan berputar dan menghasilkan suara. Namun sebaliknya, jika tekanan air besar, maka kincir akan berputar dan menghasilkan suara. Oh, benar. Setelah itu, ketika debit air mulai menaik dan mengenai batas minimal, alarm akan berbunyi yang menandakan akan terjadinya banjir. Nah. Oh, makanya ini berbunyi ya? Ya. Wah, kalian memang hebat. Ki Hajar, top banget untuk SDBPI. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Nanti amin, teman-teman yang lain diajarkan ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama.